Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Kemudian wallahu taala harrama dzulma ala nafsi. Adapun Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Jadi Allah itu maha suci dari berbuat zalim. Jangan pernah Anda mengira atau menyangka atau merasa dizalimi oleh Allah. Dengan lamanya masa pandemi, dengan kesulitan hidup yang kamu alami, dengan musibah dan cobaan yang kau derita, jangan pernah engkau merasa kok Allah tega sama saya. Saya sudah sebaik ini, saya sudah beribadah sebesar ini, kurang apa coba, tapi kok balasannya demikian dari Allah. Subhanallah. Perbanyak ucapkan subhanallah. Maha suci Allah dari kezaliman. Itu was-was dari syaitan. Ketika engkau merasa engkau dizalimi oleh Allah, ingat Allah itu maha suci dari berbuat zalim. Allah yang telah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sendiri, dan Allah mensucikan dirinya dari sifat kezaliman. Wa anna Allah laisa bidh-dhallamin lil-'abid. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ini di surat Ali Imran ayat 182. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seorang pun walaupun sebesar dzarrah. Ini surat An-Nisa ayat 40. Dan juga dalam hadis kursi yang sering kita dengar, Allah berfirman, ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhlamu. Ini hadis kursi. Apa sih maksudnya hadis kursi? Lafalnya dari Nabi, redaksinya Rasulullah SAW yang mengucapkan, tapi makna dari lafal itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Muhammad SAW menyandarkannya kepada Allah. Ya. Misalnya Allah berfirman begitu. Itu hadis kursi. Jadi ini hadis redaksinya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Gitu ya. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Itu. Enggak mungkinlah Allah menzalimi hambanya. Ya. Allah berlepas diri dari kezaliman. Karena Allah itu selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Allah itu adil, Allah itu penuh hikmah. Iya. Allah tidak akan membedakan dua hal yang sama. Enggak mungkin disamakan. Ya, dua hal yang berbeda. Jadi Allah tidak akan membedakan dua hal yang sama dan tidak akan menyamakan dua hal yang berbeda. Enggak mungkin Allah samakan antara pelaku taat dengan maksiat, antara yang kafir dengan yang mukmin. Ya. Itu keadilan Allah. Dan Allah tidak akan memberikan hukuman kecuali kepada yang berhak mendapatkan hukuman itu. Ya. Allah selalu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. هذا صراط مستقيم